Sembuh, terima kasih. Alhamdulillah udah enakan dong. Eh sayangnya Kia, sibuk banget ini sayangnya nih. Cari duit yang banyak ya buat beli rumah. Amin. Semangat ya sayang. Jadi mau eksis lo tuh. Hai. Eh ya udah jelek banget gue bil. Pakai filter. Aku matanya gini, bibirnya gini. Terima kasih ya udah doain aku cepet sembuh. Terima kasih buat semuanya, buat kalian semua sehat-sehat. Aku kecapean guys, sakitnya guys, bukan sakit yang gimana-gimana. Alhamdulillah, aku udah dicek. Apa itu yang masuk ke? Bukan masuk. Mesinnya mesin apa tuh mal namanya mal? Iya, yang badannya masuk semua, alhamdulillah paru-parunya bersih, udah rapi juga. Aku tuh penyakitnya penyakit. Jadi penyakit aku tuh penyakitnya BAB. Jadi yang membuat panas nih ini enggak. Jadi apa sih orang dari samping ya kelihatan lah. Yang membuat panas badan itu karena pencernaan, lambung, melilit perut, terus pupnya air, akhirnya mengakibatkan tuh badan langsung panas gitu guys. Dari panasnya tuh yang membuat meriang, lemes gitu-gitu. Jadi buat kalian semua jaga kesehatan ya. Les sama Mama Anda dong. Dia lagi sibuk. Si Idung lagi sibuk. Nggak pulang-pulang kayak Mak Toib. Tapi pas aku sakit pertama dia langsung jenguk, langsung nemenin. Terima kasih ya Manda yang udah nemenin Bang Billy sebelum Kakak Reni dateng. Oh iya, terima kasih juga Cimol. Nah, sebutin juga Cimol. Tadi pagi aku dengar penampakan gitu guys. Lagi, cerita lagi. Jadi aku cerita gini nih. Ini aku dua kali mengalami hal tersebut. Ini cerita sangat menegangkan dan mengerikan sekali sih guys. Cimol, lo mandi gak sih lo? Cepat ya. Kalau nanti mau kan belum mandi. Kan mau pulang. Iya, baru mau cerita udah rame nih. Oh iya, terima kasih yang udah nonton YouTube aku yang aku lagi sakit udah trending dan cepet banget responnya. Alhamdulillah belum 1 hari udah 1,5 juta. Aduh ya, terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton. Besok syuting, insyaallah syuting. Hari ini pulang karena udah mendingan semuanya. Besok syuting, bukan bisik-bisik live. Alhamdulillah, sarnya bagus.
Terus habis itu Raffi pilihan friend, habis itu langsung main bola deh. Gak bisa. Halo, Bang. Lo di mana kok enggak barengan? Itu begini. Aku pakai filter karena aku belum mandi. Bapak kemarin aku bilang enggak apa-apa udah beli ntar ini aja sehat sus, jangan saya udah sembuh sus nggak sehat. Sekarang ini ada banyak ya dibanding kemarin jemur ya bobok. Iyalah sekarang udah seger lah banyak omong. Sus tadi semalam saya mendengar penampakan sus. Jam saya tidur jam 2, jam 5 saya kebangun karena ada suara mengerikan sus. Baru dengar ya kemarin-kemarin nggak dengar. Serius. Serem banget. Suaranya kayak satu kayak orang udah sakaratul maut gitu-gitu. Ya, seperti apa kayak sakaratul maut? Ya contoh kayak gini. Iya, Le. Hari ini dari rumah. Iya, Pak. Iya. Ini lo guys. Apa nih ini namanya apa sih, Sus? Dari yang dari. Makasih, makasih, Bang. Wah, wow, itu belum loh malam ini. Apa ada lagi sih kak? Swipe up. Udah ke plan nih? Apa tadi pagi? Bentar, aja? Ya, kak, lagi. Belum. Hanya tadi pagi aja. Semalam. Tapi udah ya, ya, kan? Oh, bagus banget. Udah bagus banget. Alhamdulillah. Bukan air lagi. Ya. Udah bagus banget. Udah berbentuk ya? Udah. Maaf. Ketemu semalam masih capek itunya. Indah apa namanya? Trans TV ya, nyari Trans TV kemarin. Enggak ditonton juga dimatiin. Sebentar belum keluar. Ini apa jantung ya? Tensi pak. Oh, tensinya? Makan dia. Ini sih abis udah pas aja. Ini cepet aja. Masih. Masih apanya cepat? Iya. Dari itu udah habis ya? Enggak dong. Eket tuh kalau berpisah sama teh. Dicabut guys. Hari ini pulang alhamdulillah. Semua pada ngambil tadi. Iya. Pada kebanyakan udah lantai 25. Apa ada kebanyakan pada berantem di situ kan? Iya. Udah kita main aja. Jadi lah kos-kosan ya. Iya. Terus murah juga kan ya cicilan nih aku teh. Gili udah enak banget. Gili juga udah lantai 25. Atau udah aku mau ngambil atau mau terusin kalau gue ngambil. Jadi gue ikut mudik atau Oksigennya sudah 9, suhunya 3.8. Bisa kan kita jalan ya. Jadi pan, kenapa ya? Jadi pan. Belum nih pak. Oh belum? Kemarin ya. Karena mungkin kan harusnya di bulan ini kita harusnya udah serah kunci. Karena apa? Karena belum serah kunci tahun ini. Jadi alhamdulillah guys, hati aku bagus, darah aku normal, terus apalagi semuanya bagus tuh yang diperiksa tuh, lambung ya, lambungnya masalah ya, mencret ya, udah nggak kembung, tapi semuanya paru-parunya bagus, hatinya bagus. Hatinya bagus, mungkin saya lagi bahagia kali sih. Iya. Pokoknya selalu bahagia deh lagi pandemi ini ya. Cepat sembuh. Terima kasih ya Allah yang udah ngedoain ya. Semoga kalian juga sehat-sehat yang lagi sakit. Amin. Nih cabut nih. Cabut. Cabut nih guys. Alhamdulillah guys sudah mau dicabut guys. Orang main bola aja 2-3 hari sembuh. Anda kena prank tuh kak
kameranya aku taruh situ. Bukan, kalian berdosa sekali. Udah, boleh dikerak-kerakin ya. Terima kasih, Sir. Selesai, guys. Tatian, nanti kita pulang, guys. Ini ada bos-bos aku, bos. Bayarin aku ya. Ya, bos. Ya, bos. Yang bos siapa? Harusnya kamu yang bos aku. Kamu bos-bos aku. Kamu bos-bos aku semua. Kamu mah bisa aja kamu ngerendah kamu ah. Kamu bisa aja kamu. Aku aja kerja sama kamu. Bos. Main guys 3 hari guys. Oh ya. Gak mau cancel dong, gue cinta dong. Udah mahal, kan gue bintang ya. Shhh. Ngomong dulu ya. Oke guys, kita ada obrolan penting guys. Bisnis. Jelek bang, pilih aku. Iya mau jelek gimana sih? Cantik deh. Biar sama cakep. Jangan lupa follow Instagramnya Ei. Instagramnya Ei gimana? Hai Ei92. Dia bos aku. Bohong. Aku kerja sama dia. Aku mau kerja. Ai udah beli rumah di apa? Pondok Indah Mall, cucok. Amin loh. Di mana sih? Di Kupik. Cucok banget sih. Pondok Indah Mall. Lu tau enggak Ai udah punya rumah? Baru beli lagi di Pik. Gua kasih tahu ya, Ren. Sama kakak gua. Nyicil kan banyak dia tuh asetnya dari. Wah. Enggak lah. Oke, guys. Sampai jumpa.